بسم الله الرحمن الرحيم. Lalu apa yang bisa menyebabkan orang itu sabar? Orang itu kan susah. Baru satu anak mati saja kadang-kadang orang sudah tidak bisa tidur, tidak bisa ibadah, stres macam-macam. Baru dompetnya hilang saja ke kiamat besar. Ada tuh ya, hilang dompet, kayak kiamat saja tuh. Padahal rumahnya belum hilang tuh, baru dompetnya saja. Ya Ustaz, di situ rekening isinya 1 miliar katanya kan. Makanya kayak kiamat kan gitu. Ya. Kadang-kadang baru kemudian ditinggal istrinya saja stres dia. Padahal dia bisa cari istri lain ya, saking cintanya. Kadang-kadang baru dikasih penyakit sedikit saja, udah ngomel-ngomel. Ada orang yang tidak sabar gitu ya. Lalu bagaimana caranya biar orang itu sabar? Kata para ulama, lakukan 5 atau 6 perkara. Kalau Anda yang sekarang ditimpa musibah, kesehatan Anda diuji sehingga sakit, ekonomi Anda diuji sehingga fakir, kemudian keluarga Anda diuji sehingga satu persatu meninggal, usaha Anda diuji, macam-macam ujian Allah timpakan, maka kita disuruh bersabar. Lah bagaimana cara sabarnya menghadapi ujian itu? Kata para ulama, lakukan 6 hal. Pertama, lihat kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Kalau seandainya anak Anda meninggal, lihat Nabi Ayub, semua anaknya meninggal. Kalau Anda pernah bangkrut, semua kekayaan Ayub bangkrut. Kalau Anda ditimpa penyakit, Ayub juga ditimpa penyakit. Rasul pun sama. Lihat para nabi. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar kau Muhammad. Lihat para ulul azmi itu telah sabar sebelumnya. Yang kedua, apapun musibah yang menimpa antum, itu sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, musibah yang Allah akan timpakan kepada kita itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Artinya ini sudah takdir Allah. Terimalah takdir Allah. Yang ketiga, lihatlah kepada orang yang lebih parah musibahnya. Ungdur ilaman huwa asfala minkum wala tangdur ilaman huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tajr nikmatullah. Lihat ke yang bawah, jangan lihat ke atas. Capek. Ya. Kalau seandainya Anda kemudian ditimpa kolep usahanya, ada yang lebih kolep daripada Anda? Kalau seandainya Anda ditimpa penyakit, tetangga kemarin mati. Nah, itu ya. Jadi lihat kepada yang lebih parah. Kemudian yang ketiga, jangan Anda kira sesuatu yang Anda anggap buruk itu memang buruk, tidak. Allah mengatakan wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk rupanya baik di hadapan Allah. Kemudian yang kelima, lihatlah nikmat yang tersisa. Jangan lihat nikmat yang hilang. Biasakan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih patah satu kaki. Yang sebelah itu dua-duanya patah. Alhamdulillah, saya masih hidup walaupun setruk. Kemarin yang sebelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah diusung ke Tamiang. Artinya lihat nikmat yang tersisa. Jangan nih lihat nikmat yang hilang gitu. Kemudian yang terakhir berdoa. Karena doa itu bisa yaruddul qada. Bisa menolak keputusan Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah musibah itu manfaat? Namanya orang terserang penyakit, apakah penyakit ini manfaat? Ya, penyakit ini manfaat. Apa manfaatnya? Musibah itu manfaat. Mau sakit, mau miskin, mau apa, itu manfaat bagi kita. Pertama, supaya kita dididik untuk beradab. Lihat orang-orang kaya, baru beli mobil mewah saja yang harganya mahal, wah, ada sombongnya kayak Fir'aun. Ya kan? Kaca pun tidak dibuka gitu ya. Jalannya pun beda gitu. Orang sombong. Tapi ketika Allah buat mobilnya hilang, baru terasa dia jadi orang miskin. Di situ ada adab, pelajaran adab. Dididik oleh Allah Azza wa Jalla bahwa sombong itu ada batasnya. Ya, maka setiap ujian itu mendidik kita sebenarnya. Yang kedua, ujian itu kafarah. Bukankah dunia ini sijnul mukmin? Namanya penjara, orang hidup di penjara itu tidak suka kan gitu. Pasti ingin keluar.
Tapi suatu ketika Allah bukakan pintu sorga sebagai lepasnya kita dari penjara, baru kita akan senang. Ketika orang keluar dari musibah, dosanya hilang, pahalanya numpuk. Gitu. Kemudian pahala musibah apa? Manfaat musibah juga. Bahwa musibah ini ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya mendidik akhlak, kemudian juga menjadikan dosa-dosa kita hilang, tapi musibah itu manfaatnya juga besar. Karena dengan adanya musibah, orang lebih bersyukur kepada nikmat Allah. Terkadang orang tidak pernah merasakan nikmat makan kecuali dia lapar, nikmat minum kecuali dia haus, nikmat aman kecuali pernah hidup di negeri konflik. Ya begitu. Jadi semua musibah itu ada manfaatnya. Oleh karena itulah maka sabarlah seperti sabarnya Ayyub alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.